sekarang ini hari Kamis tanggal 27 Juni ya. Jadi di belakang kita itu kita bisa lihat itu adalah salah satu gunung yang ada di Trawas ya. Di Mojokerto. Itu adalah Gunung Penanggungan. Jadi kali ini saya mendatangi sebuah kafe yang baru saja buka ya, baru saja diresmikan di daerah Celaket Pacet. Sebenarnya ini di perbatasannya sih, perbatasan antara Trawas dan Pacet ya. Namanya Black Dew Cafe. Jadi nggak usah lama-lama, selamat datang di Black Dew Cafe Pacet. Wah gila sih ini. View-nya secakep ini teman-teman. Jadi di depan itu setelah kalian masuk itu kalian akan langsung disambut oleh indahnya Gunung Penanggungan ya. Terus kalau kalian menoleh ke sebelah kanan itu kalian juga akan bisa melihat Putuk Gragal di situ teman-teman. Jadi wah ini keren banget sih. Usut punya usut atau dengar-dengar ya. Ini salah satu cabang dari Cafe Garden Hood teman-teman. Salah satu kafe di Trawas yang menjadi favorit saya ya. Dan nanti akan saya tanyakan ke pihak pengelolanya apakah benar ini salah satu cabang dari Garden Hood ya. Apakah itu fakta atau sebatas rumor? Setelah saya tanya ke staffnya ya, ternyata rumornya benar bahwa ini adalah salah satu cabang dari Cafe Garden Hood yang ada di Trawas. Wah gila, manajemen Garden Hood kalau pilih tempat nggak ada obat, luar biasa. Untuk harga makanannya saya belum tahu ya, nanti kita coba lah pesen. Tapi kalau saya tanya ke pengunjung tadi, harganya sih nggak terlalu mahal ya, paling sekitar 8.000 sampai 18.000 katanya teman-teman. Wah kalau benar seperti itu mantep sih, ini bisa jadi favorit saya ini. Gokil. Nah teman-teman, jadi tadi saya mau menerbangkan drone cuman anginnya masih kenceng ya, jadi nanti aja lah nunggu anginnya agak reda dikit. Dan kalau kalian dilihat di sana ya, itu kelihatan nggak ya di kamera ya, di situ ada banyak tenda atau camping. Nah kalau kalian tahu itu adalah camping dari Alas Pelangi teman-teman. Terus yang di sebelahnya itu, nah yang di sebelahnya itu adalah camping dari Alas Venus. Nah yang di belakang saya ini adalah spot favorit yang ada di Black Dew. Mbak-mbaknya lagi cari foto itu. Thank you.
ini teman-teman. Kalian kelihatan nggak ya? Di sini ada burung elang ternyata. Untung saja tadi drone saya sudah turun ya. Kalau nggak bisa disamber ini. Oke teman-teman, sekarang saya coba akan memesan makanan sama minuman ya. Jadi kita lihat seberapa harganya. Apa semurah di Garden Hood? Yuk, kita langsung ke sana. Udah itu aja tadi. Tadi ini ya, chicken stick 1 sama black dupe, cokonya 1. Mbak, ini benar cabangnya Garden Hood ya? Iya. Oh. Totalnya 25.000 kan? 25.000, oke. Okay. Iya. Tempat ini bisa dibilang murah banget ya. Tadi aku lihat menunya 20.000 sudah dapat 3 bakar, teman-teman, sama nasi. Tadi aku pesen chicken steak juga cuma 15.000. Jadi untuk harganya benar-benar terjangkau, luar biasa. Nah, jadi teman-teman, untuk Black Dew Cafe ini mungkin salah satu apa ya, cafe yang saya rekomendasikan lah untuk didatangi. Karena selain view-nya bagus, tempatnya keren banget. Udaranya juga sejuk banget, dan yang pasti makanannya murah. Nah, teman-teman, makanan sudah datang ini. Tadi aku pesen ini ya, chicken steak sama es coklat. Mana coklatnya belum datang. Oke, kita tunggu lah. Makananku sudah datang semua ya, ini tadi es coklat yang menyusul. Kita coba langsung es coklat ala Black Dew. Wah, enak teman-teman, mantep. Coklatnya tuh ada pahit-pahitnya gitu loh. Oke, mantep. Yang kedua kita coba chicken katsu. Nah, chicken katsu ini di sini ada apa ya, ada wijennya dikit ya. Kita coba langsung makan, rek. Wah, enak, mantap ini. Dengan harga 15.000, dapatnya seperti ini. Ini gokil, cakep banget ini, mantap. Oke, sekarang aku akan habiskan dulu makanannya. Nanti kita lanjut ngevlog lagi ya. Mangan, rek. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah makan, sudah minum juga ya. Untuk informasi tambahan teman-teman, tempat ini bukanya jam 9 pagi dan tutupnya jam 9 malam ya. Jadi beroperasi 12 jam. Tapi kalau Sabtu sama Minggu bukanya sudah mulai jam 8 pagi sudah buka teman-teman, dan tutupnya jam 9 malam. Harga makanannya ya kurang lebih sama seperti perkiraan saya lah, antara 18 sampai 20.000 rupiah. Dan itu worth it banget, murah banget. Rasanya juga lumayan ya, lumayan enak itu rasanya. Jadi wajib lah kafe ini untuk dikunjungi teman-teman. Nah teman-teman, sekarang sudah jam 2 siang ya, jadi mungkin aku akhiri dulu untuk vlogku kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk share videoku ke teman-teman kalian apabila video ini menarik untuk ditonton. Follow IG dan TikTokku di @jejaksimonpon agar kalian tahu tempat mana lagi yang akan aku kunjungi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Yuk, mari kita nikmati dan nyalam videos ya. Bye-bye. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya?